Sapardi Djoko Damono. Karya pujangga yang satu ini selalu berhasil memesona pembacanya. Sepasang sepatu tua. Itulah judul karya terbaru penulis sekaligus guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini. Buku ini mengisahkan tentang hubungan antar manusia yang dibawakan oleh benda-benda sekitar sebagai pencerita. Istilahnya personifikasi. Person itu kan person itu orang. Jadi benda-benda itu juga orang sama saja. Jadi mungkin tokohnya batu, mungkin tokohnya rumah, mungkin tokohnya apalagi tadi ya, macam-macam di situ. Ya. Tapi itu sebenarnya saya bicara mengenai manusia, itu cara saya menafsirkan alam, menafsirkan kebiasaan orang gitu. Gaya tutur yang sederhana dan mudah dipahami membuat Sapardi Djoko Damono terus dicintai para penggemar. Salah satunya Esti Maharani, mahasiswa pasca sarjana FISIP UI. Sapardi itu karya-karyanya sederhana tapi dalam. Jadi seperti tadi dibilang sama Pak Sapardi bahwa puisi atau karya-karya sastra itu bisa diinterpretasikan berbeda untuk setiap orang. Dan ketika saya membaca ya ada perasaan sedih, kadang perasaan senang. Jadi kadang bisa mengaduk-aduk emosi tergantung kondisi kita saat itu seperti apa. Dalam era teknologi saat ini, banyak penikmat sastra yang mengubah dan mengunggah karya Sapardi dengan tujuan komersial. Baginya, hal itu tak jadi masalah. Karena dengan begitu, karya sastra akan tetap hidup. Dalam peluncuran buku 13 Maret lalu, Sapardi menyampaikan bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Maka, kemampuan literasi sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Mengajari orang untuk membaca lebih baik, lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Itu namanya literasi. Dan itu yang belum dilakukan. Literasi itu bukan bagi-bagi buku. Tapi meningkatkan kemampuan membaca supaya semakin lama kita itu semakin bisa membaca karya-karya sastra yang bagus. Di lain sisi, industri buku terus berkembang. Kemampuan literasi ini sejalan dengan tumbuhnya penulis dan penerbit baru. Peluncuran buku ini bertepatan dengan ulang tahun ke-36 Perpustakaan UI. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari acara UI Library Knowledge Sharing Media yang dilaksanakan di Aula Terapung UI. Peluncuran buku terbaru karya Sapardi Djoko Damono tidak hanya menambah referensi bacaan untuk pembaca, tetapi juga menjadi tanda bahwa kemampuan membaca terus mengalami perkembangan dan karya sastra tidak pernah kehabisan pelanggan. Tim Liputan TVUI.